Aku balik ke Smile Kimbab lagi karena pengen cobain menu mereka yang lain. Kemarin aku nyobain kimbab gorengnya yang diskon 50% dan boom, enak gitu makan kimbab dibalur telur. Next yang aku penasaran banget adalah mala ramyeonnya. Ini mie-nya kita tuangin sama kuah mala yang isiannya banyak. Dan ini bukan sekedar mie instan biasa, ini tuh kayak yang di restoran-restoran mala kayak gitu. Aku rekomen banget ini guys, kalian harus cobain. Dan ya ini dia kuahnya yang sedep banget, yang bikin bibir rasanya nyut-nyutan. Untuk isiannya ada kulit tahu, ada jamur kuping, dan ada juga telur puyuh. Dan porsinya juga emang banyak sih. Lihat nih, aku makan gak habis-habis kan. Gak cuman itu, aku juga pesen mozzarella topokinya. Dia tuh rasanya manis, kuahnya gak pedes, enak banget sih menurutku ya bumbunya. Ini combo banget sih, kalau kalian udah kepedesan sama mala ramyeonnya, bisa langsung aja makan mozzarella topokinya yang manis. Bulgogi kimbapnya juga gak kalah enak loh. Terakhir ada kanak kimbap. Kanak kimbap tuh apa sih? Karena ukurannya kecil, makanya disebut kanak kimbap. Kanak-kanak gitulah kimbapnya. Besok makan apa lagi ya? Rekomen ya, annyeong.